Ya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Fishing Jedwin. Saya bersama adik Harry mau mancing mencoba umpan bola yang pinggiran kawan. Kita mau ke tengah tapi tidak cuacanya tidak bersahabat. Jadi sekarang kita mancing bola yang di pinggiran. Ini kawan. Jadi saya pakai bola yang putih. Kailnya nomor 8. Ya. Saya pakai mancing tradisional masih kawan. Mantap. Oke, jadi saya mau mencoba di sini kawan. Di spot Tanjung Reket kawan. Di daerah saya. Ya. Sekarang saya mau mencoba mancing pinggiran di Tanjung Reket. Pakai umpan bola ayam kawan. Wih, ada kawan. Oh, ada yang lagi. Ikan yang kita tujukan ada di spot sini kawan. Lagi bermain. Oke. Kita harus kalem-kalem kawan. Pelan-pelan. Jangan lupa tonton terus di channel saya Fishing Jedwin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya Fishing Jedwin. Oke, mantap. Oke, mulai. Oke, strike kawan. Strike kawan. Oke, strike. Rami kawan. Strike. Wih, tolong, tolong. Oke, strike bosku. Oke. Ikan yang kita tujukan. Ikan kewe kawan. Kami bilang ikan etam atau bahasa Indonesia-nya ikan kewe. Ini kawan. Babon juga kawan. Mancing ini, trik ini paling sederhana kawan. Trik ini paling sederhana. Di spot pinggiran. Di saat gelombang kayak gini kawan. Gelombang besar, angin kencang. Trik mancing bola yang pinggiran. Pasti ada hasilnya kawan. Jangan lupa mencoba di spotnya kawan-kawan. Siapa tahu strike lebih babon dari yang saya strike tadi. Lebih besar dari yang saya dapatkan tadi. Oke, kita harus pelan-pelan. Ini sangat gampang kawan. Kita mancingnya tidak sulit-sulit. Harus sabar kawan dengan cuaca kayak gini. Siapa tahu strike sebentar lebih babon lagi. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Mantap. Ini umpan bola saya kawan. Mantap. Jadi sekarang kita mau pindah lokasi juga ke sebelah Tanjung Pariwisata atau Berudu kawan. Di sini juga kadang-kadang ada gerombolan ikan yang seperti kita dapat tadi ada di lokasi sini. Wih, ada kawan, ada. Ada kawan. Siap. Strike. Aduh. Muncul kawan. Muncul. Aduh. Muncul kawan. Kita harus pelan-pelan. Lebih santai lagi kawan. Lebih konsentrasi lagi. Aduh, muncul kawan. Mungkin dia sambar tapi belum pas. Mungkin belum tepat pada titik-titik yang lebih ampuh kawan. Mungkin simpit saja tadi. Oke, harus pelan-pelan. Aduh. Babon kawan. Tapi dia ngucil kawan. Jadi kalem-kalem.
Aduh, tidak apa kawan. Sekarang sudah semakin sore, tapi tadi ada sambaran namun masih ngocel kawan. Kita ikhlaskan saja. Semoga di lain waktu kita bisa strike lagi. Oke kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Fishing Yeduel, ini pemain bukan main-main. Jangan lupa mencoba ya kawan-kawan, trik mancing umpan bola ayam kayak gini. Oke, jadi kawan-kawan, terus tonton di channel saya, Fishing Yeduel. Pasti ada keseruannya kawan mancingnya. Oke sekarang sudah sore, sudah semakin gelap. Jadi sekarang saya bersama adik Keri mau pulang. Penghasilan kita cuman satu ekor kawan. Jangan lupa mencoba di spotnya kawan-kawan, trik umpan bulu ayam mancing pinggiran. Ini kawan, penghasilan kita cukup lumayan kawan. Mantap. Oke gas, ini cuma satu ekor kawan, tapi lumayan. Oke, ini pemain bukan main-main. Ini pemain bukan main-main kawan. Fishing Yeduel, pemain bukan main-main. Jangan lupa mencoba di sportnya kawan-kawan, pakai umpan bulu ayam putih. Oke, bye, mantap. Woo!